Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana mengatasi apabila headset atau headphone kita tidak bisa terbaca di laptop. Apabila keluar pesannya seperti ini, you just unplug a device from the audio jack. Di sini kita ketik device manager, kemudian kita enter. Nah, kita cari bagian sound, video, dan game controls. Double klik aja. Kemudian di sini tadi yang enggak support apa Realtek. Realtek ini kita klik kanan. Kemudian kita pilih properties. Kemudian kita pilih drivers. Drivernya kita update driver. Kemudian kita klik yang browse my computer for driver support. Jadi dia akan mencari di komputer kita drivernya. Kita nggak tahu di mana tempatnya, kita pilih aja let me pick from a list yang ini. Kemudian klik high definition audio device, klik next. Kemudian installing, ya kita pilih yes. Dia akan menginstal, mungkin dibutuhkan waktu beberapa menit. Kemudian dia minta di restart, kita pilih yes. Kemudian komputer akan merestart sendiri. Baik, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat.